Semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelika dari kelas 4A. Saya sedang berada di Kota Ponorogo. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Kota Ponorogo. Kota Ponorogo adalah kota di Jawa Timur. Ponorogo terkenal dengan tarian daerahnya, yaitu tarian reog. Di Ponorogo juga terkenal dengan minuman khasnya, yaitu dawet. Dan juga ada pondok modern Gontor. Oke teman-teman, ini adalah alun-alun di Ponorogo. Di alunan Ponorogo terdapat patung reog Ponorogo yang berada di panggung di sana. Ini salah satu patung reog yang bernama Klono Suwandono Raja di Bantarangin. Warok adalah prajuritnya Prabu Klono Suwandono. Sedikit cerita, Reog Ponorogo berawal dari Klono Suwandono, Raja Kerajaan Bantarangin, yang ingin melamar Putri Kerajaan Kediri. Namun putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Songgo Langit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri bernama Singo Barong. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.